Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Kabah Studio semua. Oke, malam ini kita mau berbagi pengalaman ini tentang control book ini. Seperti ini tutupnya. Ini dia terbakar sahabat ya. Terus apa sebab itu? Kenapa dia terbakar? Kita belum bisa pastikan kenapa dia terbakar itu. Karena ini barang satu lama tidak dipakai. Yang kedua setelah kita pakai kok langsung seperti ini gitu. Tapi yang kita tahu sebabnya adalah ini barang tidak original. Sehingganya dia tidak kuat menyuplai arus ke arah motor pompa. Motor pompa esibel ini untuk sumur bor sahabat ya. Ini control box untuk mesin esibel, mesin pompa air. Seperti ini contohnya. Ini kebetulan tadi ketahuan kita cium baunya sangit-sangit itu ternyata ini. Boknya panas, setelah kita cek ternyata ini yang kena. Kapasitor. Kita masih punya satu lagi contoh seperti ini sama nih. Ini juga kalau kata orang udah hamil tua ini. Ini sebentar lagi meledak ini. Dan udah sebelum dia meleleh dan meledak udah mati duluan gitu. Jadi enggak berakibat fatal kepada mesin esibel kita. Ini hampir saja tadi. Terus apa yang kita dapat gitu? Pelajaran yang kita dapat, kalau sahabat mengalami hal yang sama, belilah kapasitor yang original. Seperti apa ciri-cirinya gitu? Ciri-cirinya paling tidak dia mempunyai merek, brand merek yang bagus. Dan cari nanti yang ini nih, kelihatan nggak sahabatnya? Ini, sebentar coba kita zoom, dapat nggak? Nggak kelihatan sahabatnya. Samar-samar kelihatan. Oke. Mikrofaradnya cari yang minimal 20 mikrofarad. Kemudian untuk voltase itu cari yang 450. Kemudian sekarang yang kita pakai itu merek. Maaf, kita harus sebutkan merek. Kita pakai merek Shimizu kapasitornya. Dan kita pakai adem, dia nggak panas. Adem, stabil. Ini dulu juga dipakainya nggak panas lah, paling cuman anget gitu. Tapi setelah dia lama nggak kita pakai, setelah kita pakai jadinya begini. Makanya solusi akhirnya ya, kita beli kapasitor yang original. Soal harga ya tetap selisih sih, karena ini barang bukan ori dan nori. Ini kisah kasih tanda H, B, C gitu. H ini maksudnya untuk kabel hitam, B ini maksudnya untuk kabel biru. Seperti ini. Nah, ini
warna kabelnya hitam, biru, coklat. C-nya coklat ini. Kita tandai waktu itu untuk mengganti juga, ternyata tidak bertahan lama. Oke, sementara itu dulu reviewnya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan assalamualaikum.